Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, welcome back with me Eki Airan. Oke, gua tadi habis Jumatan di Masjid Agung Palembang ya. Di sini tuh unik, habis Jumatan tuh banyak banget ya cemilan-cemilan, kuliner-kuliner, semuanya di sini banyak ya. Adalah dari mulai tas, kacamata, apa banyak lah pokoknya. Langsung aja kita review, kita kepoin ya semua yang ada di dalam di Masjid Agung Palembang ini. Let's go. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam Masjid Agung ya Palembang. Tadi gua habis Jumatan dulu, jadi kesininya telat, nggak sempat ngevlog. Nih sore nih kalau kamera gua goyang-goyang, gua nggak bawa stabilizer, gua ketinggalan. Oke, langsung masuk. Wah, sini benar-benar ramai banget ya guys. Udah kayak lautan manusia. Di sini banyak banget jajanan-jajanan yang ya unik lah ibaratnya. Dari mulai ada pempek, semua nih ada tebu, es tebu. Semuanya lah, dari mulai aksesoris HP di sini. Jadi habis Jumatan tuh bisa langsung jajan-jajan ya. Di sini harganya terjangkau banget. Murah-murah semua. Oke. Nah, sini ada aksesoris HP. Banyak banget, ada cemilan-cemilan. Oke. Nah. Sini ada batu akik juga, macam-macam dah pokoknya. Jadi intinya tuh di sini udah kayak pasar kaget gitu. Itu. Nah, ini dia Masjid Agungnya ya. Ini masjid bersejarah ya. Dulu tuh katanya masih bisa nyebrang ke Sungai Musi ya lewat bawah. Legendanya di Masjid Agung Palembang ini, cuman sekarang udah nggak bisa, nggak tahu gimana dah. Soalnya gue pas nanyain penjaganya itu, ya jawabannya masih simpang siur. Gitu. Oh, di sini rame banget ya. Nah, kita lihat, ini ada abang-abang tukang keran, mantap. Ya, wis mantap kali. Kita review sampai ujung dulu ya. Nah, ada sate padang ajo ini ada. Nah, ini ada pempek pinggiran ya. Nah, lihat sini ada ketemu es tebu lagi, ada burger, sosis, mie ayam. Tak gua nggak tahu mau review makanan yang mana, mau nyobain yang mana. Tapi nanti pasti gua cobain. Ini nggak tahu es apa ya. Oh. Itu kayak, nah ini cincau juga ada semua. Nah, jadi sini emang bener-bener unik, parkirannya luas banget. Oke, nah ini suasananya. Nah, kali ini gua mau nyobain es cincau hijau. Oke. Ini es cincau khas Palembang ya. Oke. Masih ada, Pak? Oke. Saya ada pacar Cina, ada nangkanya juga, santan ya, semua komplit. Satu bungkus ya, Cah. Nah, oke guys. Nah, gua kali ini beli es cincau khas Palembang ya. Nah, kalian bisa lihat ini ada pacar cintanya juga, ada nangka. Wah, ini santannya juga asli ya, cincaunya juga asli. Ini dari peresan daun cincaunya, bukan beli di pasar-pasar kayak gitulah intinya. Ini real banget. Langsung kita coba ya. Yuk makan seluruh. Ini segar seluruh. Ini satu porsi ini cuma 5.000. Kembali murah gudang. Sopan buat kalian. Makan yuk, seluruh.
Mantap banget. Mungkin habis ini gue mau terus jalan-jalan lagi di Palembang, tapi gue nggak tahu nanti bakal makan apa. Kita review langsung, oke? Nantikan terus keseruan di channel gue. Oke, yuk, let's go. Nah, oke, kita langsung naik getek ya. Nah. Okay. Yo, hati-hati, hati-hati. Satu. Nah. Wah, hati-hati, hati-hati. Udah, ya, udah kenapa-napa. Oke, kita langsung menikmati pemandangan ya. Nah, oke. Sorry nih kalau agak berisik, soalnya gue duduk di dekat mesin ya. Nah, oke guys, kita langsung naik getek ya. Ini harganya murah banget. Satu orang itu dibanderol dengan harga Rp20.000. Oke. Nah, ini trek tujuannya dari Sungai Musi 6 balik lagi ke Sungai Musi 4 ya. Oke. Nah, itu ya Jembatan Ampera ya. Kita langsung nikmati perjalanannya aja ya. Benar-benar mantap, slur. Seger kali ya udaranya. Nah, ini abangnya. Pokoknya kita tetap santuy. Kita nikmati pemandangannya. Gila, indah banget sih Indonesia ini. Gua niatnya sih pengen keliling Indonesia ya, cuman belum ada ya rezekinya lah. Tapi insya Allah buat kedepannya gua pasti bakalan keliling Indonesia. Makanya support terus channel ini supaya maju dan berkembang. Jangan lupa di like, di share, di subscribe. Ini Sungai Musi agak naik ya. Kayaknya curah hujan tinggi, rumah-rumah yang di pinggirnya kerendam juga. Di sini gua enggak sendiri ya. Bareng sama wisatawan yang lain juga. Ini pelabuhan yang seberang ya. Nah, ini kapal yang narik batu bara ya. Batu baranya itu dari Padang itu. Nah, ini dari kapalnya nih. Nah, di sini beruntung banget kita berpas-pasan sama kapal pengangkut batu bara ya dari Padang ini. Ah, ini dia nih. Ini perjalanan satu hari satu malam ini. Batu bara ini dari Padang.
Nah ini dia nih, Intan Kelana 21. Batu bara guys. Oke, selur kita udah nyampe di jembatan Sungai Musi ya, jembatan 6. Ah, ini dia. Ini baru-baru dibuka ya. Kata orang sini sih dengar-dengar baru 3 bulan ke belakang kalau enggak salah ini baru dibukanya. Soalnya kalau jembatan Ampera itu macet terus. Pokoknya pantengin terus channel gua, jangan lupa di-like, di-share dan di-subscribe ya. Gua ada di Palembang lagi daily vlog. Ya beberapa hari lah di Palembang bisalah gua explore ini semua di sini. Oke guys, see you next time. Terima kasih.